sebagai Kabakop Polres Parepare diperintahkan untuk operasi gabungan, yaitu kami turunkan dari Brimob maupun dari TNI, dalam hal ini ada POM yang sampai sekarang rekan-rekan lihat kami dalam cipta kondisi dalam perihal menghadapi situasi yang ada, yaitu pertandingan laga satu antara PSM dengan Bali United. Kita tidak menutup kemungkinan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan pertandingan ini. Makanya kami melaksanakan cekon dengan sasaran yaitu barang tajam maupun barang-barang lain, termasuk barang yang membahayakan yang bisa menggagalkan laga antara PSM maupun Bali United. Dari hasil cipkon ada temuan dah? Ya, untuk hasil cipkon untuk saat sekarang ini alhamdulillah tidak ada. Namun bukan kami cuma di Polres Parepare yang melaksanakan, tetapi seluruh polres-polres tetangga termasuk di Polres Tabes sudah melaksanakan untuk hari ini dan sudah di TR-kan oleh Bapak Kapolda. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang diinginkan, termasuk yang paling terbesar nanti dari arah Makassar. Makanya dari arah Makassar Polres Tabes, kemudian Polres Maros, Polres Baru, Polres kemudian Sitra maupun Pindrang sudah dilaksanakan pengamanan cikon untuk hal situasi yang ada. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan petunjuk daripada Bapak Kapolres sebagai pemimpin nanti pada saat pelaksanaan kegiatan, yaitu kami siapkan semaksimal mungkin, yaitu kami tadi sudah sekitar 1.000, itu ada kami ambil dari Polda Sulsel, yaitu sebanyak 1 batalion, kemudian dari Dirpam Kopit, kemudian dari lalu lintas, termasuk dari paling terakhir, sebagai tim pengumpul yang terakhir adalah dari Kodim maupun dari Kerikip. Ini skema pengamanan sendiri, Pak Kabak? Untuk skema pengamanan ada di Ring 1, yaitu akan ditempatkan dari Polres, kemudian dari Kerikip, Kodim maupun dari Brimob. Di Ring 2-nya kami sempatkan adalah tim pengumpul yang pertama dari Samapla, dalam hal ini adalah dari Polres, kemudian dari Sabara ada 2 kompi, kemudian dari Brimob 1, 2 kompi. Kalau untuk terkait misalkan supporter yang nantinya misalkan ya tidak diminta-minta Pak, terjadi gesekan begitu, apakah ditindak tegas? Untuk kami sudah berkomitmen dengan Bapak Kapolres sampaikan bahwa apabila terjadi sesuatu dari kelompok supporter karena sudah berdeklarasi bahwa akan damai, namun apabila ada berbuat sesuatu maka kami akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti